di channel, dan hari ini kita masih lanjut di part yang kemarin, part 19, yaitu kita mengenal tentang kata penghubung dalam bahasa Kantonis. Kalau kemarin kita itu belajar di part 19 yang season 1, jadi hari ini kita belajar di season 2. Kenapa saya bagi kata penghubung menjadi 2 season? Karena lumayan banyak, jadi kita belajarnya sedikit-sedikit supaya kalian bisa lebih paham seperti itu. Oke guys, langsung aja. Kata penghubung selanjutnya yaitu karena Yan Wei, karena Yan Wei. Lagi colai, lagi colai. Lain kali haji, lain kali haji. Lalu kenju, lalu atau kemudian, itu sama aja ya, jadi kenji seperti itu. Terus maka soyi, maka soyi. Mau you, mau you. Mungkin holang, mungkin holan. Nanti yacan, nanti yacan. Padahal geisat, padahal geisat. Sebab yuyan, yuyan. Sudah colah, sudah colah. Contoh kalau saya sudah makan, ngo sik colah, saya sudah makan, seperti itu. Sik itu makan, ngo adalah saya. Terus kalau sangat itu hou, sangat hou. Seperti hoji, seperti hoji. Sungguh chan atau chan hai juga bisa, chan. Biasanya bengsi, biasanya bengsi. Tetapi tan hai, tetapi tan hai. Tadi dausin, tadi dausin. Oke, kita ulangi satu kali lagi. Karena Yan Wei, lagi colai, lain kali haji, lalu kenju, maka soyi. Mau you, mungkin holang, nanti yacan. Padahal geisat, sebab yuyan, sudah colah. Sangat hou, seperti hoji. Sungguh chan, biasanya bengsi. Tetapi tan hai, tadi dausin. Oke guys, thank you. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan part selanjutnya kita akan lanjut di part yang ke-20, seperti itu. Oke, ikuti terus YouTube Feli Channel. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe video Feli Channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.